Hai, Assalamualaikum. Saya Amirul Hakimin dari Ustaz PC. Kepakaran kami adalah membantu meningkatkan prestasi komputer dan menyelesaikan masalah komputer dari segi software dan juga hardware termasuk jenama Apple. Saya tahu program ni dari media sosial iaitu Facebook. Adalah sekali itu tengah saya scroll Facebook saya, tiba-tiba terkeluar iklan tentang program ni. Saya ingatkan program ni macam scam lah sebab dia kata free, ada sponsor. Rupa-rupanya bila saya masuk grup, memang betul lah ada orang sponsor. Nasib baik saya tak bersangka buruk, kalau tak melepas peluang ni. Bercakap tentang modul dan silibus ni, saya boleh katakan modul dan silibus yang ditetapkan ni adalah yang terbaik disebabkan dia cover tentang sales, marketing dan juga TikTok. Dia ada banyak lagi lah, tetapi tiga yang utama ni bagi saya dah cukup bagus. Modul dan silibus yang dimasukkan ni boleh dikatakan sesuai dengan peredaran masa dan perkembangan teknologi. Jadi siapa-siapa yang nak menaikkan bisnes, nak menaikkan sales, anda patut belajar silibus dan modul yang ditetapkan ini. Secara keseluruhan, saya sangat berpuas hati dengan program ini kerana lokasi yang ditetapkan adalah strategik dan juga selesa. Dan penganjur bersama iaitu MyWow boleh dikatakan mahir dan berpengalaman dalam mengendalikan program sebegini. Di samping itu, kru yang bertugas juga sangat mesra dan sangat membantu untuk memastikan program berjalan dengan lancar. Ilmu yang disampaikan oleh speaker yang dijemput sangat mudah difahami dan balik itu boleh terus buat. Lepas saya join program ni, saya rasa lega sikit sebab saya lebih jelas nak buat apa step by step untuk praktikkan ilmu yang disampaikan. Yang paling penting, saya lebih yakin dan bersemangat untuk buat tindakan. Iyalah, dapat ilmu yang betul kan? Akhir sekali, saya nak ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada pihak TNB kerana sudi menganjurkan dan juga menaja program ini. Teruskan memberi dan menaja, mudah-mudahan lebih ramai dapat manfaat daripada program sebegini untuk ubah nasib hidup mereka dan juga bisnes mereka. InsyaAllah.